Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan pembahasan sirah kita, karena kita membahas tentang Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Maka malam ini kita akan khusus berbicara tentang sejarah Mekah, karena kemarin kita sudah sekilas bicara tentang peristiwa Fathu Mekah. Maka malam ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kota Mekah. Kalau kita membahas tentang sejarah berdirinya kota Mekah, berarti kita bicara tentang sejarah seorang Nabi dan juga Rasul, termasuk Ulul Azmi Minar Rasul. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim disebutkan 69 kali di dalam Al-Quran, dan kisahnya cukup lengkap, sama dengan kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf dan beberapa nabi, lumayan lengkap dijelaskan dalam. Walaupun tidak semua para nabi itu dikisahkan secara lengkap, justru ada nabi juga yang sama sekali tidak ada kisahnya, seperti Zulkifli, Ilyasa, itu tidak ada kisahnya, cuma disebutkan namanya saja. Ada juga yang global seperti Nabi Saleh, Nabi Syuaib, itu global saja. Tapi nabi ini cukup lengkap sehingga bisa kita runut ceritanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Dia juga manusia yang pertama kali dikhitan, dan dia juga manusia yang pertama kali melihat di kepalanya ada uban. Dan juga Ibrahim alaihi salatu wassalam orang yang pertama kali mencukur kumis, membersihkan bulu kemaluan dan memakai celana. Termasuk nanti pada hari kiamat dia orang yang pertama kali berpakaian. Karena hari kiamat itu kan dibangkitkan manusia dalam kondisi telanjang. Maka Nabi Ibrahim inilah yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus ke kaum yang disebut dengan Kan'aniyun. Letaknya di mana? Di negara Babilonia, atau disebut dalam Al-Quran Babil. Lah, raja yang berkuasa ketika itu adalah Namrud. Dan di masa itu kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah pakar-pakar falak, pakar-pakar ilmu perbintangan, sehingga sebagian kaumnya menyembah bintang dan juga menyembah berhala. Tetapi Nabi ini diberikan oleh Allah kecerdasan hujah yang kuat, sehingga setiap perdebatannya tidak pernah terkalahkan. Dan itu dicantumkan perdebatan Ibrahim baik dengan Raja Namrud ataupun dengan kaumnya. Nanti akan sampai pada kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masalahnya pada waktu itu seluruh kaum Babilon itu mereka mensucikan segala sesuatu. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, berhala, sampai kepada sebagian mereka menyembah Namrud. Jadi segala sesuatu disembah di zaman itu. Lah, Ibrahim diutus kepada kaum yang seperti ini. Taib, ada pun secara nasab, Ibrahim itu Ibrahim ibnu Tarikh, dan Tarikh itu nama bapaknya Azar, ibnu Nahur, kemudian ibni Saru, ibni Arhu, ibni Fadih, ibni Abir, ibni Shalih, ibni Qinan, ibni Arfakhshad, ibni Syam ibn
Dan dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, beliau juga menyebutkan sanadnya Ibrahim Ibnu Tasarruf Ibni Nahur Ibni Saruk Ibni Ra' Ibni Fadil Ibni Abir Ibni Syalih Ibni Arfakhshad Ibni Syam Ibn. Artinya nasabnya sampai kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lah Ibrahim ini diutus setelah eranya Nabi Saleh. Jadi dimulai daripada Nuh, kemudian kaum dihancurkan, datang kaum Ad, diutus kepada kaum Ad Nabi Hud. Kemudian setelah kaum Ad ada namanya kaum Samud. Setelah dihancurkan kaum Ad, muncul kaum Samud, diutus kepada mereka Nabi Saleh. Maka kaum Samud dihancurkan, kemudian ceritanya sampai kepada cerita Babil, diutus kepada mereka Nabi Ibrahim. Itu secara tartibnya seperti itu. Baik, kita masuk pada kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada sebuah riwayat tetapi dilemahkan para ulama dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga dari Abdullah ibn Mas'ud dan dari sebagian para sahabat. Jadi suatu ketika Namrud ini melihat bintang-bintang. Namrud ini melihat bintang-bintang. Kemudian ada yang aneh, sehingga kemudian ketika melihat cahaya matahari dan bulan agak aneh, makanya kemudian Namrud ketika itu kemudian terperanjat dan memanggil tukang sihirnya, dukun-dukunnya, para peramalnya, suruh meramal ada apa ini. Kemudian para peramal mengatakan bahwa ini pertanda akan lahir seorang bayi yang akan merebut kekuasaan, yang akan meruntuhkan kekuasaan. Dan bayi itu berasal dari sebuah desa yang ditentukan tempatnya. Maka Namrud membuat aturan dalam setahun itu, di waktu akan lahir bayi itu, supaya laki-laki dan perempuan dipisah di tempat itu, tidak boleh kumpul. Tetapi kemudian Allah takdirkan Azar ini sebelum berpisah dengan istrinya, rupanya istrinya sedang hamil. Sehingga ketika dipisah istrinya kemudian melahirkan. Jadi kisahnya mirip dengan kisah Nabi Musa. Pokoknya yang lahir di tempat itu akan disembelih. Tapi Ibrahim kemudian diselamatkan. Sekali lagi, tapi riwayatnya lemah. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga dalam riwayat ketika dia beranjak remaja, dia disuruh oleh ayahandanya untuk menjual patung-patung, karena ayahanda Ibrahim Azhar itu pembuat patung. Aneh kan secara logika, dia yang buat patung, dia yang jual patung, dia pula jual patung, dan dia mengambil upah dari penjualan patung. Itulah agama orang-orang musyrik itu, tidak masuk di akal sebenarnya, karena Tuhan mereka terlalu banyak gitu ya. Ada Tuhan untuk jodoh, ada Tuhan untuk rizki, ada Tuhan untuk macam-macam Tuhan mereka. Sehingga kalau umpamanya kita beli satu Tuhan, kemudian banyak penyakit, itu Tuhannya dibuang, beli Tuhan yang lain gitu. Berarti Tuhan ini bawa penyakit mungkin ya. Di Tuhan yang lain yang bawa obat penawar gitu. Jadi Ibrahim ini sama ayahnya Azhar disuruh untuk menjual patung. Lah saudara-saudaranya itu laku keras patung yang dijualnya, kecuali patung yang dibawa Ibrahim tidak pernah laku. Kenapa tidak pernah laku? Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam kalau jual patung, dia akan mengatakan di hadapan orang-orang yang membelinya, ishtaru ma la yasmah wa la yubsir wa la yubni ankum syai'ah. Belilah Tuhan ini yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa melindungi kalian. Kira-kira lah kan kalau jualan kayak gini. Belilah Tuhan ini
yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa melindungi kalian. Ya enggak lah. Akhirnya selalu Ibrahim kena marah ayahnya. Jadi sejak kecil fitrahnya Ibrahim itu sudah terbangun, tidak suka dengan berhala. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan kecerdasan kepada Ibrahim dan dia pertanda menjadi seorang nabi dan rasul, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam terus menunjukkan kebenciannya kepada berhala. Makanya ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam benar-benar diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah azza wajalla, maka pertama kali dakwai adalah ayahnya, karena ayahnya lah yang membuat Tuhannya. Maka kita akan bagi fase cerita Ibrahim ini menjadi empat fase. Pertama fase Irak, kemudian fase Syam Palestina, kemudian fase Mesir, dan yang terakhir fase Makkah atau Arab. Karena Ibrahim hidup di empat tempat itu. Irak, Palestina, Mesir, Makkah. Dan inilah empat tempat yang dijadikan sumpah dalam Quran. Wattini, wazaitun, waturisinina, wahadal baladil amin. Wattin, tempat tumbuhnya tindira. Wazaitun, tempat tumbuhnya zaitun, di mana? Di Syam. Waturisini, turisina di mana? Di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman di mana? Di Mekah dan sekitarnya. Jadi Ibrahim masuk pada empat tempat yang diutus padanya para nabi dan rasul. Dan hanya empat tempat di dunia ini yang diutus padanya para nabi dan rasul. Adapun daerah-daerahnya yang seperti kita di Indonesia atau di Batam, tidak ada nabi sampai ke sini. Cuman ajarannya sampai ke Batam, sampai ke Al-Fajr di sini. Baik, kita masuk pada fase Irak. Lah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi, maka kewajiban pertama adalah mendakwai ayahnya Azhar. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Maryam, tepat pada ayat ke-47 atau 41 sampai ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فَتَقُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّهُ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ أَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. Sebutkan dalam surah Maryam ayat 41 sampai 47. Nabi Ibrahim berusaha mendakwai ayah. Dan begitulah dakwah ikhwan dimulai dari orang terdekat, keluarga. Sebagaimana Allah mengatakan, "Uangfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak," lihat dengan lembutnya Ibrahim menyebutkan dengan kata-kata, "Ya abati," wahai ayahnya. Walaupun bapaknya pembuat berhala kan, dia tidak menyebutkan wahai pembuat patung, wahai pembuat berhala, tidak. Dia tetap menghormati ayahnya walaupun kafir. Maka siapapun umpamanya, kalau seandainya dalam keluarga dia dulunya mu'alaf masuk Islam, tetap kewajiban mereka menghormati kedua orang tuanya walaupun masih kafir. Lihat Ibrahim di sini lembut dengan bapaknya, ya. Wahai ayah, janganlah kalian sembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak melindungi dirimu sedikit.
Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku pengetahuan sesuatu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah diriku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Artinya, wahai ayahku, walaupun kau sudah tua, mungkin usiaku masih kecil, masih remaja, kau sudah tua, tapi aku diberikan ilmu oleh Allah, engkau tidak. Aku diberikan nubuah oleh Allah, maka ikutilah diriku, kata Ibrahim. Wahai ayahku, janganlah kau sembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu sangat bermaksiat kepada Allah. Wahai ayahku, aku takut akan tersentuh kepadamu azab dari Allah, dan engkau akan menjadikan syaitan sebagai wali. Ketika terus Ibrahim menasihati ayahnya, marah pula ayahnya. Dia mengatakan, wahai Ibrahim, ya, Ibrahim mengatakan ayahku, bapaknya mengatakan ya Ibrahim, harusnya kan anak, menunjukkan kerasnya hati ayahnya. Dia tidak pernah mengatakan wahai anakku, tidak. Hei Ibrahim, apakah engkau membenci dengan Tuhan-Tuhan? Kalau engkau tidak berhenti terus mendakwahiku, kurajam kamu, kuusir kamu. Tapi Ibrahim alaihissalam lembut, karena memang di hadapannya ayah, jadi hanya mendoakan salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi. Semoga Allah berikan keselamatan kepadamu wahai ayahandaku, dan aku akan terus memintakan ampun untukmu kepada Rabbu, karena sesungguhnya Rabbu sangat menyayang kepada aku. Lihat bagaimana Ibrahim terus memintakan ampun kepada Allah dan berdoa keselamatan kepada ayahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, ketika ayahnya, memang Allah tidak berikan hidayah sampai meninggal ayahnya itu mati kafir. Jadi sampai meninggal ayahanda Ibrahim itu mati kafir. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qala liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sampai kepada illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Di dalam surah Al-Mumtahanah Allah mengatakan, sungguh pada diri Ibrahim itu ada suri teladan yang patut diikuti dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, saya berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, sampai kepada kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya, saya akan memintakan ampun untuk, lah kalimat ini menjadi beban bagi Ibrahim. Makanya kemudian ketika ayahnya meninggal dunia, Ibrahim terus memintakan ampun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ayahmu mati kafir. Tidak boleh dimintai ampun orang yang mati dalam kondisi kafir. Makanya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dikatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 114, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la awwahul halim." Adapun permohonan ampun Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Akan tetapi ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Setelah jelas bahwa bapaknya kafir, berhenti Ibrahim meminta ampun. Ini sama kasusnya dengan Nabi SAW ketika meninggalnya Abu Talib, pamannya. Kan Rasul memintakan ampun kepada Allah agar Abu Talib dimaafkan kesalahannya, karena sudah banyak perjuangan Abu Talib kepada Nabi. Tapi kemudian turun ayat
yang menjelaskan tentang tidak boleh seorang nabi meminta ampun kepada orang musyrik walaupun orang dekatnya. Maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Di sama kasus Rasul dengan Ibrahim itu. Karena begini dikisahkan dalam sebuah hadis. Jadi pada hari kiamat itu Ibrahim dengan ayahnya akan berjumpa. Dalam sebuah riwayat, jadi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajah ayahnya itu disebutkan ada qatrah wa ghabrah. Jadi ada noda-noda hitam dan berdebu ya muka ayahnya. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan kepada ayahnya, "Alam aqulaka la ta'sini?" Wahai ayahku, bukankah sudah kukatakan di dunia, jangan pernah bermaksiat kepadaku. Ikuti apa yang kuucapkan. Maka kemudian ayahnya mengatakan, "Fal yaum la a'si," kalau begitu hari ini saya tidak akan bermaksiat kepada wahai Ibrahim. Maka Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, innaka wa'adtani alla tuhzini yawma yub'atsun." Ya Rabb, bukankah Engkau sudah berjanji kepada aku tidak akan menyakiti hatiku pada hari dibangkitkan? Maka Ibrahim mengatakan, "Lalu bagaimana kesedihan mana lagi yang lebih besar ketika Kau jauhkan aku dari ayah?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Oh, tidak bisa Ibrahim. Aku sudah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Maka akhirnya kemudian ayahnya dimasukkan ke neraka. Ibrahim minta pun tidak bisa karena ayahnya kafir. Ya. Taib, itu cerita Ibrahim bersama ayahnya. Lah ketika kemudian ayahnya tidak bisa didakwahi, maka Ibrahim alaihi salatu wasalam mulai mengajak kaumnya supaya kembali kepada tauhid. Disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 85 sampai 87. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun a'ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannuku bi rabbil alam. Ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Apakah kalian menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Rabb yang telah menciptakan kalian, kata Ibrahim. Tetapi kaumnya mengatakan, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Oh, tidak bisa Ibrahim, apa yang kami lakukan ini sudah mengacu kepada bapak-bapak kami. Beginilah bapak kami melakukannya. Kami menyembah berhala, bapak kami juga menyembah berhala. Kami menyembah bintang, bulan, matahari, bapak kami juga melakukan seperti itu. Makanya sering saya katakan bahayanya orang kalau sudah terkait dengan ajaran nenek moyang, susah untuk dapat hidayah. Ya, kalau orang sudah terkait dengan ajaran moyang itu paling susah untuk dapat hidayah. Makanya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma hadhihi tamatsilu lati antum laha akifun?" Lalu apa ini sesembahan-sesembahan yang kalian sembah, yang kalian itikaf di sini? Maka mereka sekali lagi mengatakan, wajadna aba'ana laha abidin, karena bapak-bapak kami menyembah mereka, kami pun sembah mereka. Kan? Maka Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalau begitu, engkau dan bapak-bapak kalian berada di atas kesesatan. Jadi Ibrahim terus berdakwah kepada kaum sampai pada waktunya. Maka Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan di hadapan kaum, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian berada di atas kesesatan yang nyata. Kaumnya mengatakan, aji'tana bil haq am anta minal la'ibin. Hai Ibrahim, apakah kau datang kepada kami membawa kebenaran atau kau main-main saja? Maka Ibrahim mengatakan, bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Bahkan Rabb kalian adalah Rabb pemilik langit dan bumi yang telah menciptakan itu semua, dan saya bersaksi atas itu.
Kemudian Ibrahim mengancam patung-patungnya. Watallahi la akidanna asnamakum, awas saja, nanti saya akan berbuat dengan patung-patung kalian. Betul saja. Ketika Raja Namrud merayakan perayaan kerajaan yang dihadiri seluruh daerah-daerah Babilon, maka ayah Ibrahim datang kepada Ibrahim Azhar ini, mengajak Ibrahim untuk datang ke perayaan. Ayo nak, kita hadir di perayaan Namrud. Ibrahim bohong dan mengatakan, ini sakin, saya lagi sakit pak, berangkat sendiri saja. Pada Ibrahim tidak sakit. Ibrahim merencanakan terhadap berhala-berhala. Ayahnya pergi, Ibrahim sehat. Ambillah dia pak. Berangkatlah Ibrahim ketika istana kosong, karena orang lagi sibuk merayakan perayaan di luar istana. Masuklah Ibrahim ke ruangan patung-patung yang menjadikan kemuliaan orang-orang Babil. Awalnya ketika Ibrahim sampai di berhala-berhala itu, apa kata Ibrahim? Ala ta'kulun. Di berhala-berhala itu kan banyak makanan, ya, yang memang sesajennya untuk berhala itu. Kata Ibrahim, ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan ini? Katanya. Sudah disediakan tak mau makan. Gimana patung mau makan? Mulutnya pun tinggalkan pun tidak. Ya. Gerak pun tidak, macam mana mau makan? Kata Ibrahim, ala ta'kulun, kenapa kau tak makan? Malakum ala tantikum, kenapa kau tidak bicara? Marah-marah Ibrahim di ruangan itu. Suruh makan tak mau, bicara pun tak mau kalian. Akhirnya kesal Ibrahim. Faragha alaihim dharbatan biyamin. Lalu Ibrahim pun memukul-mukul dengan tangan kanannya. Maka apa yang terjadi? Faqbaru ilaihi yazifun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Lalu dihadapkan berhala-berhala itu sambil memukul dengan tangan kanannya. Kemudian setelah selesai, Ibrahim mengalungkan palu di patung yang paling besar. Maka kaumnya setelah selesai upacara, mereka pun ke istana. Apa yang terjadi? Rupanya berhala-berhalanya sudah roboh. Nah, di sini ikhwat fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian para pejabat ngamuk. Ngamuk sejadi-jadinya kan itu. Karena berhala-berhala yang selama ini mereka sembah dihancurkan oleh Ibrahim. Dari sini sebenarnya akal sudah masuk. Akal sudah masuk, maksudnya apa? Kalau mereka orang-orang Babilon itu, mereka punya akal sedikit, tentu mereka akan berpikir, kalau selama ini apa yang mereka sembah dihancurkan, kemudian betul-betul hancur, itu kan menunjukkan bahwa ini bukan Tuhan. Harusnya mereka bisa membela diri kan itu. Ketika ada orang yang hendak menghancurkan, tentu dia tidak diam saja. Ya, tentu dia akan melawan. Bagaimana Tuhan? Ya Tuhan, ya Tuhan, dia yang menciptakan, Ibrahim yang diciptakan. Masa yang diciptakan, ngancurin yang menciptakan, ini malah ceritanya. Berarti Tuhan-Tuhan itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu kalau akal masuk ke akal mereka. Tapi akal tak masuk. Itulah para penyembah berhala itulah yang akilun, akalnya gak ada. Jadi ketika kemudian para pejabat itu marah gitu ya, kemudian menyebar mata-mata, akhirnya kemudian dicarinya siapa yang telah menghancurkan patung-patung itu. Oh, rupanya ada seorang anak muda, yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Bayangkan anak muda, fatan, yang masih anak muda, dengan berani, dengan gagahnya menghancurkan patung-patung itu. Dipanggillah Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai diinterogasi. Apa interogasinya? Ya Ibrahim, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Ya Ibrahim, kau ya yang melakukan terhadap patung-patung ini? Kata Ibrahim, mana ada? Tak ada lah buktinya, tak ada CCTV-nya. Sudah dirusak semuanya. Sudah diambil semua CCTV-nya. Enggak ada. Saya enggak melakukan. Kemudian Ibrahim tauriyah. Tauriyah itu berdusta, tapi tidak bermaksud dusta. Jadi ketika berhala yang paling besar ditinggalkan itu, tergantung padanya palu yang dipegang Ibrahim untuk menghancurkan patung itu.
Ibrahim hanya mengatakan itu loh patung itu yang menghancurkan. Ya, pakai jempol ya, orang Jawa kan monggo. Itu loh patung itu. Maksudnya Ibrahim itu yang menghancurkan itu adalah jempol dia. Cuman diarahkan jempolnya ke patung. Bal fa'alahu kabiruhu hadza. Gitu maksudnya. Itulah melakukannya. Maksudnya pandangan Ibrahim ke jempol. Bukan ke berhala. Cuman orang-orang memandang bahwa Ibrahim menuju kepada berhala. Kenapa coba Ibrahim menuju ke jempolnya? Sama ketika di zaman Imam Ahmad. Ketika para ulama disiksa sampai sebagian mereka meninggal dunia. Gara-gara Khalifah Ma'mun yang ketika itu muftinya adalah seorang Mu'tazilah namanya Ahmad bin Abi Du'ab, memaksa rakyatnya untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Maka para ulama difitnah, pokoknya kalau tidak berani mengucapkan Al-Quran makhluk ditangkap, dimasukkan ke penjara, dibunuh. Sehingga banyak para ulama yang dunia yang besar-besar itu mati di penjara, seperti Al-Buaiti kawannya Imam Syafi'i mati di penjara, Muhammad ibn Nuh meninggal di penjara, kemudian Ahmad ibn Nasr al-Khuzai meninggal di penjara, kemudian Nuaim ibn Hamad meninggal di penjara, kecuali Imam Ahmad. Imam tidak dibunuh karena khawatir, karena murid-muridnya banyak nanti buat kerusuhan, makanya tidak dibunuh, dibiarkan hidup. Tapi ulama-ulama yang tidak sanggup dengan siksaan pemerintah, mereka mentakwil. Ketika mereka dipaksa Quran makhluk lah, mereka mengatakan dengan jari-jarinya, Zuhur, Taurat, Zabur, Injil, Quran, makhluk. Maksudnya lima jari ini makhluk. Wah mengatakan, jadi bukan Zaburnya, bukan makhluk, tapi lima jari ini. Jadi banyak ulama yang mentakwil seperti itu. Ya, ya, Zuhur, Taurat, Jabur, Injil, Quran, makhluk. Nah, gitu. Jadi padahal mereka mengatakan jari ini yang makhluk. Sama dengan Ibrahim kan? Maksudnya yang menghancurkan itu jempolnya, bukan patung itu. Kenapa jempol? Karena kalau megang sesuatu, ini namanya gagang palu. Kalau kita megang ini mana kuat? Ya, kalau kita pegang kali gagangnya itu seperti ini enggak kuat. Kecuali kalau jempolnya gini, ada jempol yang megang pasti kuat. Nah, gitu ya. Jadi Ibrahim mau tauriah di sini. Tetapi kemudian sekali lagi Ibrahim alaihi salatu wasallam berhujjah, karena maksud Ibrahim itu bukan menghancurkan patung itu. Kalau hanya menghancurkan patung buat apa? Hari dihancurkan besok dibuat lagi. Besok dibuat lagi. Enggak ada gunanya sampai kapan? Dihancurkan dibuat. Bukan itu maksud Ibrahim itu. Maksud Ibrahim itu ingin berhujjah saja. Kalau memang patung-patung kalian adalah Tuhan, harusnya kalian berpikir, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa melindungi. Apa itu yang kalian sembah? Itu maksudnya. Tetapi sekali lagi mereka tidak berakal ketika kemudian berdebat dengan Ibrahim. Ibrahim tidak bisa dikalahkan debatnya. Disinilah kemudian mereka mulai mau menghukum Ibrahim dengan cara membakarnya. Maka akhirnya Ibrahim alaihi salatu wassalam pun disidang, kemudian fik Ibrahim harus dibakar. Maka manusia dikumpulkan, kemudian kayu bakar dikumpulkan segunung, akhirnya kemudian dibakar betul-betul kayu itu. Kemudian Ibrahim pun dilempar dari kejauhan, karena Ibrahim tidak diletakkan kemudian dikubur dengan kayu, tidak, tapi kayu itu dibakar dulu baru Ibrahim dilempar supaya orang melihat. Ya. Bagaimana hukuman orang yang kurang ajar kepada Tuhan-Tuhannya? Maka setelah Ibrahim kemudian manusia melihat dari mana-mana bagaimana Ibrahim akan dimasukkan ke dalam api, termasuk ayahnya Ibrahim, ibunya Ibrahim menyaksikan tuh bagaimana anaknya akan dibakar. Ketika kemudian dilempar dengan ketepel besar manjanik itu, antara ketepel dengan api itu datang malaikat menawarkan, seperti Jibril menawarkan untuk menolong, Mikail menawarkan untuk menurunkan hujan, dan banyak para malaikat termasuk para binatang itu berusaha untuk meniup-niup api supaya padam, kecuali satu binatang namanya binatang itu binatang tokek, itu bahasa kitanya cicak lah, dan sejenisnya.
wazak dalam bahasa hadis itu semua binatang niup-niup kecuali wazak. Wazak ini niup bukan untuk memadamkan, supaya besar. Makanya kenapa Nabi SAW kemudian memberikan pahala kepada orang yang membunuh cicak. Ya, jadi kalau antum ada cicak, antum bunuh sekali tepuk mati, nah berarti pahalanya besar. Kalau dua kali tepuk mati, berarti pahalanya kurang. Kalau tiga kali tepuk mati, baru pahalanya kurang lagi. Kalau ditepuk-tepuk tak mati-mati, berarti tak dapat pahala. Berarti cicak-cicakan lah itu. Kan itu. Jadi akhirnya kemudian Ibrahim menolak, tidak mau pertolongan-pertolongan malaikat. Dia hanya mengatakan di hadapan para malaikat itu, amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala. Adapun kalau aku harus meminta bantuan kepada kalian wahai para malaikat, oh tidak, aku hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Dari situlah Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Kenapa? Wallahu khairun hafidhin, karena Allah lah sebaik-baik pelindung. Ketika kemudian Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan makhluknya api itu, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kul ya naru kuni, katakan ya Ibrahim kepada api itu, ya nar wahai api, kuni jadilah kalian bardan, dingin. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalau Ibrahim berhenti sampai di sini, jadilah kau api dingin, Ibrahim pasti mati. Ya, karena dinginnya api juga bisa membunuh. Bukan hanya panasnya api saja, dingin pun bisa membunuh. Dan kalau Ibrahim titik sampai di sini, maka semua api di dunia akan dingin. Sejak zaman Ibrahim sampai kiamat. Kalau ayat ini sampai di sini, ya, enggak ada orang jual kopi itu, karena dingin semua. Ya, tetapi Allah mengatakan bukan sampai di sini kan, bukan sampai bardan saja, wasalamat, selamatkan, selamatkan, karena api dingin bisa membunuh, selamatkan Ibrahim. Ya, wasalaman sampai di sini tidak, ala Ibrahim. Jadi dinginnya api yang menyelamatkan itu hanya khusus Ibrahim saja. Berarti yang lainnya tetap panas. Ya, tetap panas. Tapi tidak bisa kemudian mukjizat Ibrahim antum pakai. Antum ada lilin di depan. Kul ya nar kuni bardan wasalaman. Antum masukkan jempol terbakar. Ya, jadi ini mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Setelah peristiwa ini, namanya api besar ya, Wan. Enggak, kita tidak tahu berapa hari, berapa minggu api itu padam. Walaupun sudah padam kan masih berabu. Subhanallah. Tidak ada yang terbakar dari jasad Ibrahim kecuali tali. Tali yang mengikat tangannya saja itu yang terbakar. Jadi jasad Ibrahim betul-betul utuh, tidak ada yang terbakar. Hanya tali yang mengikat badan dan tangannya saja yang terbakar. Ketika melihat sebuah peristiwa yang luar biasa, ayahnya Ibrahim kan menyaksikan. Apa kata ayah dalam hatinya itu? Ni'mar rab rabbuka ya Ibrahim, kata bapaknya Azhar itu. Sebaik-baik Tuhan lah Tuhan wahai Ibrahim. Karena dia pembuat Tuhan itu. Ayahnya kan pembuat patung. Dia mengatakan sebaik-baik Tuhan, Tuhanmu katanya. Masyur muslimin, tapi tidak beriman juga. Tidak ada yang beriman. Subhanallah. Allah sudah perlihatkan bagaimana mukjizat sebesar itu di hadapan orang-orang Babilon ini, tidak ada satupun yang beriman. Justru mereka menuduh Ibrahim sedang melakukan sihir. Ya. Jadi Ibrahim sedang melakukan sihir. Tidak ada yang beriman satu Babil, kecuali satu yang beriman. Siapa? Keponakannya yang kelak akan jadi nabi, namanya Lut alaihi salatu wassalam. Hanya Lut yang beriman, satu Babil tidak ada yang beriman. Ketika mendengar peristiwa ini, Namrud ini raja heran, kok ada orang dibakar, kok enggak mempan. Panggil tuh Ibrahim ke sana, panggil ke istana. Akhirnya kemudian Ibrahim pun dipanggil ke istana. Mulai di sini
ada percakapan dengan Namrud. Ya. Kata Namrud kepada Ibrahim, makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih." An atahu Allahul mulka idz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit. Namrud berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, siapa Rabbmu sebenarnya? Siapa Tuhan? Apakah kau menyembah matahari, bulan, bintang, patung atau menyembah aku?" Kata Ibrahim, "Tidak. Rabbku pencipta langit dan bumi. Dia zat yang menghidupkan dan mematikan. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabb yang menghidupkan dan mematikan." Oh, kata Namrud, "Kalau hanya itu aku pun bisa." Gak percaya? Tolong keluarkan dua orang yang sudah diponis di penjara itu. Kemarikan ke sini. Didatangkan dua orang dari penjara. Kemudian Namrud mengatakan kepada algojanya, "Bunuh satu, lepaskan satu. Bebaskan satu." Akhirnya dibantai satu, dilepaskan satu. Ah, kata Namrud, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Lihat, yang satu mati, satu hidup, katanya. Ya. Sebenarnya Ibrahim ini kalaupun mau berhujah bisa saja. Maksud saya bukan begitu, ah sekarang yang kau bunuh tolong hidupkan. Bisa saja Ibrahim mengatakan seperti itu, kan. Tapi Ibrahim menjauh dari soal darah. Khawatirnya Namrud membunuh dia. Iya kan? Maka Ibrahim ingin memberikan hujah yang lebih kuat daripada itu. Makanya Ibrahim mengatakan, "Oke, okay, kalau memang itu pemahaman wahai Namrud, ah sekarang innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Tuhanku wahai Namrud, dia menerbitkan matahari dari arah timur dan diterbenamkan dari arah barat. Kau sekarang baliklah itu matahari itu, katanya. Fabuhitan ladzi kafar. Namrud enggak bisalah membalikkan edaran matahari. Enggak bisa. Dari situlah maka Namrud terdiam. Tidak bisa memberikan hujah kepada Ibrahim, maka Ibrahim diusir dari Babel. Diusir suruh pergi. Maka akhirnya ketika Ibrahim kemudian diusir, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian pergi ke Haran. Pergi ke daerah Haran bersama ponakannya Lut. Ya. Sebelum dia pergi ke Haran, dia menikah dulu dengan anak pamannya namanya Sarah. Kemudian bertiga pergi ke Haran. Di Haran inilah kemudian dia mulai berdakwah. Karena di Haran ini umumnya adalah mereka para penyembah bulan, para penyembah bintang, para penyembah matahari. Maka Ibrahim kemudian datanglah ke sekumpulan orang-orang yang menyembah bintang. Kemudian kumpul bersama mereka. Kemudian Ibrahim mengatakan ketika melihat bintang, dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Kata Ibrahim di hadapan para penyembah bintang itu, ketika melihat bintang ke atas, "Hadza rabbi," kata. "Oh, ini Tuhan." Orang-orang mengatakan, "Oh, Ibrahim sudah ikut kita nyembah Tuhan," kata. Akhirnya kemudian falamma afala qala la uhibbul afilin. Ibrahim terus ngobrol sampai pagi. Rupanya di waktu fajar menyingsing bintang pula pergi satu-satu. Kata Ibrahim, "Cemana ini Tuhan ini? Kok pada pergi Tuhan ini?" Inilah yang dijadikan sejarah pengasas ilmu falak perbintangan. Di zaman Nabi Ibrahim itu. Ya. Yang kemudian dijadikan di zaman sekarang sebagai ilmu nujum. Ya, sekarang kan ada ilmu nujum tuh. Zaman antum masih kecil-kecil itu biasanya di koran-koran, di tabloid-tabloid, di majalah-majalah itu ada nama-nama 12 bintang kemudian dijelaskan dengan karakter-karakternya. Ya kan ada itu ya. Umpamanya antum lahir pada tanggal 22 sekian sampai ke 22 bulan sekian. Berarti bintangnya Leo, gitu ya. Berarti karakter antum itu pemarah, gitu ya. Tukang utang, gitu. Umpamanya gitu. Karakter-karakternya disebutkan. Oh, kalau dari tanggal sekian, bulan sekian sampai bulan sekian nih karakternya, oh pemaaf, pemberani, dan begitu seterusnya. Karakter segi pokoknya bintang 12 itu berkisar tentang masalah nasib manusia, jodoh manusia, usaha manusia, dan begitu seterusnya, kan? Makanya Al-Qurtubi rahimahullah telah mengatakan sebenarnya membantah ahli nujum itu paling gampang.
Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal dalam satu perahu ketika di tengah lautan gitu? Kan kita lihat umpamanya ada kapal pelni ini, isinya kan ribuan orang tenggelam di tengah lautan. Kan bintang mereka macam-macam. Kenapa nasibnya semua sama, mati semua? Gitu maksudnya. Atau pesawat jatuh, isinya kan banyak satu pesawat tuh ada 300 orang. Itu kan bintangnya macam-macam. Kenapa nasibnya sama, mati semua gitu maksudnya? Berarti kan enggak bisa ditentukan nasib. Karena ahli nujum itu mengatakan bahwa bintang-bintang yang ada di langit itu membawa pengaruh kepada setiap kejadian yang ada di bumi. Lah sejarah ilmu nujum itu di sini diceritanya. Ya. Dari kaumnya Ibrahim ini yang ada di Haran, mereka menyembah bintang. Kata Ibrahim, "Ini apa ini? Kok Tuhan kok muncul tenggelam? Gimana ceritanya?" Maka kemudian besoknya lagi pas di bulan purnama, Ibrahim kemudian mendatangi para penyembah bulan dan mengatakan, "Hadza Rabbi." Oh, jangan-jangan ini bulan lebih besar daripada bintang nih. Jangan-jangan ini Tuhanku. Orang-orang sudah senang Ibrahim sudah menyembah bulan. Maka ketika bulan itu pergi, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalim. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Ah, ini enggak benar nih. Masa bulan pergi? Masa Tuhan pergi?" Ya. Cemana kalau saya butuh dengan dia? Siang-siang saya butuh dengan Tuhan, Tuhannya tak ada, nunggu malam. Kan itu maksudnya ya. Saya lagi sakit nih siang-siang, masa nunggu malam baru sembuh, ya kan? Minta doa kepada Tuhan. Makanya kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjukku, sungguh aku jadi kaum yang sesat. Di hadapan kaum penyembah bulan yang ngomong begitu. Akhirnya besoknya dia mau matahari lebih besar lagi kan? Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Oh, hadza akbar. Ini lebih besar lagi matahari ini. Jangan-jangan ini Tuhanku. Tetapi falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka dia ngomong kepada para penyembah bintang, bulan, matahari, "Aku berlepas diri dari kalian. Beres Tuhan kalian." Kan itu ya. Jadi Ibrahim alaihi salatu wasalam mulai berdakwah kepada Haran. Tetapi setelah itu, karena tidak ada yang beriman juga, maka Ibrahim akhirnya kemudian harus hijrah. Hijrah ke mana? Ke Syam, ke Palestina. Maka Ibrahim dari Irak, karena sudah tidak ada yang beriman lagi, maka Ibrahim harus hijrah. Maka hijrahlah Ibrahim bersama istrinya Sarah, bersama Lut keponakannya yang satu-satunya beriman, kemudian menetap di Palestina. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak lama Ibrahim di Palestina itu, karena ketika Ibrahim datang itu Palestina terkena paceklik hebat, sehingga kemudian kekurangan ekonomi. Akhirnya Ibrahim harus hijrah lagi, ya, mencari penghidupan. Berangkatlah Ibrahim dari Palestina ke mana? Ke Mesir. Nah, ini peradaban Mesir. Kemudian Ibrahim sempat hidup beberapa waktu di Mesir. Masalahnya keberadaan Ibrahim di Mesir ini, Sarah itu, istri Ibrahim itu wanita cantik. Bahkan dikatakan kalau Yusuf itu mendapat separuh ketampanan Adam, Sarah itu mendapatkan separuh kecantikan Hawa. Cantik istri Ibrahim. Sehingga kecantikan istri Ibrahim ini tersebar di Mesir sampai ke Raja Zalim. Bahwa ada orang namanya Ibrahim, istrinya cantik wahai raja. Dan raja itu zalim, tak tahan melihat istri orang cantik, tak boleh. Istrinya diambil, suaminya dibunuh. Ya. Ketika mendengar bahwa ada wanita cantik, orang asing datang dari Irak gitu ya, namanya Ibrahim, maka raja pun mengutus pasukan, tangkap tuh Ibrahim, culik istrinya gitu. Ibrahim ngomong sama istrinya, "Ini raja-raja zalim. Dia tidak tahan kalau melihat suami punya istri cantik. Nanti kalau kau ditanya oleh prajurit, bilang aku ini saudarimu, bukan suamimu." Ya. Jadi Ibrahim sudah dusta 3 kali. Pertama dusta ketika diajak ayahnya ke pesta, dia mengatakan sakit. Yang kedua ketika ditanya soal siapa yang menghancurkan, dia bilang berhala yang paling besar. Ini yang ketiga di sini. Sebab 3 dusta inilah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Ketika manusia di padang mahsyar datang kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, isfa' lana ila rabbik, ala taru ila ma nahnu fi." "Wahai Ibrahim, mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Matahari didekatkan, keringat bercucuran, kami sudah panas luar biasa." Kata Ibrahim, "Aku pernah berdusta 3 kali, tidak bisa." "Idhabu ila Musa,
pergi oleh kalian ke Musa. Nah, sebab tiga dusta Ibrahim tidak berikan syafaat. Tapi yang namanya wanita cantik gak peduli, ditangkaplah Sarah itu. Ditangkap Sarah, dihadapkan ke raja. Ibrahim di rumah, dipisahkan, dijaga oleh para prajurit. Maka Ibrahim kemudian mulai sholat. Makanya penting sholat itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang ditimpa musibah, fafza'u ila sholat, segeralah sholat. Kalau antum kena musibah, sholat. Ya, minta supaya musibah itu diringankan. Jadi ketika Sarah kemudian ditangkap oleh sang Raja Mesir ini, maka Sarah kemudian hampir dijamu oleh sang Raja. Sarah pun berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma in kunta ta'lam anni qad amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji falatusallit alaiya hadal fajir. Kata Sarah di hadapan Raja Zalim itu, ya Allah, jika engkau tahu aku telah beriman dengan Nabimu Ibrahim, dan aku sudah mencoba untuk menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, janganlah kau kuasakan si fajir, si jahat ini kepada aku. Kata Sarah. Subhanallah, doanya Sarah melesat ke langit, Allah kabulkan. Tiba-tiba ketika sang raja mau menjamahnya, tiba-tiba setruk, tidak bisa bergerak. Maka ketika kemudian dia ketakutan, raja ini ketakutan, meminta kepada Sarah, doakan ke aku agar aku jangan seperti ini. Akhirnya Sarah pun berdoa kepada Allah untuk dilepas. Akhirnya dia lepas lagi, bisa gerak lagi. Rupanya si raja zalim ini mau mencoba lagi. Maka Sarah berdoa lagi dengan doa yang sama, Allahumma in kunta ta'lam anni qad amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji ila ala zawji fala tusallit ala had alayya hadzal fajir. Ya Allah, kalau engkau tahu aku beriman denganmu, dengan nabimu, dan aku menjaga kehormatanku kecuali kepada suami, tolong jangan sentuh aku. Akhirnya setruk lagi tiga kali, raja ketakutan. Kemudian dia marah kepada para tentaranya dan mengatakan, ma adkhaltum alayya illa syaitana, kalian ini tidak pernah memasukkan orang kecuali syaitan. Aku datang, ku perintahkan kalian bawa manusia, kalian pula bawa syaitan ke sini. Gitu. Ketakutan sama Sarah karena pikirannya dia tukang sihir. Karena takut dengan Sarah, kan raja takut dia, karena kan merasakan sendiri itu kan. Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, disangkanya Sarah tukang sihir. Maka dia mengatakan, ini gimana? Kusuruh kalian datangkan manusia, kuhadapkan pula setan kemari. Gitu. Jadi raja takut, akhirnya karena ketakutan, takut-takut Sarah kemudian berdoa lagi, kemudian dia tidak bisa bergerak. Sebagai imbalannya, raja ini punya budak, namanya Hajar. Ya, kata raja ini, nih, saya kasih kau Hajar, pergi kau dari sini. Ya. Akhirnya kemudian Sarah pun mengambil Hajar, budak yang diberikan Raja Mukaukus Mesir ini, kemudian dibawa pulang, dan Ibrahim sedang sholat. Dari sini kisahnya Hajar. Jadi Hajar itu siapa? Hadiah dari Raja Mesir yang zalim ini kepada Sarah, yang kemudian nanti akan dihadiahkan kepada Ibrahim untuk dinikahi. Dan dari pernikahan Hajar dengan Ibrahim lahirlah Ismail. Begitu ceritanya. Baik, kita kembali. Jadi akhirnya karena Ibrahim ketakutan di Mesir kan, nasib keluarganya, maka Ibrahim akhirnya harus pulang lagi ke Palestina. Maka akhirnya Ibrahim pun menetap di Palestina. Ketika menetap di Palestina, inilah Ibrahim diberikan rizki yang luas. Diberikan rizki yang luar biasa, kaya raya. Punya peternakan unta. Ya, bahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai berdakwah di Palestina dan sudah mulai banyak yang menerima dakwahnya. Dan Nabi Lut pun kemudian diangkat jadi nabi. Dan Ibrahim memerintahkan agar Lut pergi ke negeri Sodom berdakwah di sana. Maka berpisahlah Lut dengan Ibrahim. Ibrahim di Palestina, Lut kemudian pergi ke negeri Sodom, dan itu ada kisahnya sendiri. Akhirnya kemudian karena lama Ibrahim ini tidak punya anak, sudah tua. Kemudian Hajar pun, Sarah pun melihat suaminya tidak punya anak, kan gimana rasanya. Jadi
kata Sarah, "Bang, kalau begitu nikahlah kau dengan Hajar budak ini supaya Allah berikan keturunan." Dari sini kemudian Ibrahim menikah dengan Hajar. Ya. Dan Allah takdirkan, subhanallah, dari Hajar ini kemudian Hajar hamil putra Ibrahim, lahirlah Ismail kecil. Tentu ini sebuah hikmah dari Allah. Rupanya Hajar cemburu kepada Sarah, cemburu kepada Hajar. Kenapa? Ibrahim makin sayang dengan Hajar karena punya anak-anak laki-laki lagi kan itu. Sarah cemburu lah. Gimana Ibrahim kok selalu dekat dengan Hajar padahal dia budaknya? Sampai dalam kisah Israiliyat itu dikisahkan. Jadi saking cemburunya Sarah itu. Jadi Hajar itu diletakkan tali di belakang pakaiannya, kemudian ditaruh berat-berat. Kan namanya padang pasir. Jadi kalau Hajar kemana-mana kan ada bekasnya. Jadi Sarah tahu Hajar di mana. Ya itu GPS-nya zaman dulu. Kasih tali, kasih batu gitu kan. Jadi kalau pergi, oh tahu bekasnya. Oh di situlah Hajar tuh. Hati-hati antum di handphone antum ada GPS. Jangan ngaku-ngaku di mana ada di mana gitu ya. Jadi akhirnya kemudian Hajar ini cemburu, mungkin sudah Allah memang berkehendak seperti itu. Justru kecemburuan Sarah ini memang akan merubah kehidupan bagi Ibrahim dan bagi seluruh manusia. Karena dari situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk memisahkan Sarah dengan Hajar. Maka Ibrahim pun kemudian membawa Hajar dan putra kecilnya Ismail yang masih bayi menuju ke mana? Ke daratan Arab. Bayangkannya dari Palestina ke Arab. Maka berangkatlah Ibrahim membawa Hajar dan juga putranya Ismail kecil menuju negeri Arab. Nah, ini fase dimulainya cerita kisah Arab di sini. Ya. Akhirnya kemudian ketika sampai di sebuah lembah, bayangkan Mekah itu bukan kayak sekarang, banyak bangunannya, banyak bangunan megah-megah, banyak bangunan menjulang tinggi-tinggi. Enggak, masih lembah, enggak ada bangunan, jangan lagi enggak ada pohon, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada burung, orang lewat pun tak ada di situ. Rupanya di tempat itulah yang kelak akan menjadi Ka'bah atau Makkah yang kita kenal hari itu. Ketika Ibrahim sampai di tempat itu, Allah memerintahkan agar meletakkan istrinya di situ dan juga Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ketika kemudian Ibrahim meletakkan Hajar dan juga putranya, itu ada syarat yang Allah berikan kepada Ibrahim. Langsung ditinggal, diberikan bekal beberapa hari dan disuruh langsung meninggalkan anak dan istrinya, tidak boleh bicara, tidak boleh melihat ke belakang, dan harus terus pulang. Taruh pulang. Nah, gitu ya. Gimana perasaan istri kayak gitu? Tapi Hajar itu wanita yang sudah terbimbing oleh risalah Nabi Ibrahim. Jadi ketika kemudian Ibrahim sampai saja di Wadin Ghairi Dizar'in Inda Baitikal Muharram, sebuah lembah di sisi Baitullah yang kelak akan dibangun di situ, kemudian Ibrahim pergi. Hajar memanggil-manggil, "Ya Ibrahim, ila aina tadhhab?" "Wahai Ibrahim, anda ke mana kau pergi?" Ibrahim tidak boleh bicara, tidak boleh menengok. Harus terus saja pandangannya. Bayangkan hancur perasaan wanita. Tapi kemudian lama-lama Hajar berpikir, jangan jadi perintah Allah. Dia tahu dia Nabi. Makanya Hajar dengan tegas mengatakan, "Apakah ini perintah Rob wahai Ibrahim?" Maka Ibrahim hanya mengisyaratkan saja. Maka Hajar dengan yakin dia mengatakan, "Kalau begitu, idhab ya Ibrahim, falan yudayyi'unallah." Pergi kau Ibrahim, saya yakin Allah tidak menyia-nyiakan aku. Dari sini ada kaidah yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan beri sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, Hajar mengatakan, "Pergi kamu, pergi, nggak apa-apa. Allah tidak menyia-nyiakan aku di sini." Jadi kalau seseorang kemudian keluar dari riba, insya Allah Allah ganti pekerjaan yang lebih baik lagi. Pergi kau riba ke sana, saya pasti dapat rezeki yang lain. Pakailah bahasa
Hajar ketika mengatakan kepada ibu, pergi kamu, pergi wahai riba, insyaallah akan ada lagi rizki yang jauh lebih hebat dibandingkan riba. Gitu ya. Jadi enggak masalah, wanita ini yang tadinya tidak pakai hijab, pakai hijab, insyaallah itu lebih baik bagi dia. Apapun, kalau beramal karena Allah, pasti Allah akan berikan yang lebih baik bagi dia. Makanya kenapa ada kaidah dari Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Pasti. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya setelah Ibrahim pergi, yang namanya perbekalan itu kan tidak banyak, hanya sehari, dua hari, tiga hari, habislah itu air minum, makanan untuk dia dan bayinya. Maka kepolah Hajar itu, gimana caranya? Suami tidak ada, itu lembah, selebihnya padang pasir kering gelontang, enggak ada tanaman, enggak ada tumbuhan, enggak ada mata air, enggak ada apa-apa, kalian bayangkan. Akhirnya kemudian Hajar pun mulai lari ke Bukit Safa. Nengok-nengok. Ya. Karena orang kalau cari air kan cari ketinggian kan, cari ke Bukit Safa, nengok-nengok. Akhirnya lari ke Marwah, tengok-tengok lagi, panik dia. Akhirnya hanya jalan Safa Marwah, jalan Safa Marwah. Karena panik masalahnya, asin buat tempat itu aja dia jalan itu ke Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah gitu ya, sampai 7 kali putaran. Kemudian dia mendengar tangisan Ismail, takut. Akhirnya dia mendekati Ismail. Rupanya malaikat Jibril turun. Kemudian Jibril menghentakkan lewat kaki bayi Ismail kecil, tiba-tiba muncrat air. Ya. Nah, di sini sejarah Zamzam. Akhirnya saking bahagianya tuh, maka kemudian Hajar ini mendekati air langsung membendungnya. Ya, dalam bahasa Arab itu zam, zam itu mengambil tanah kemudian membendung, itu namanya zam, zam, zam. Ya, jadilah bendungan dia. Ya, makanya airnya disebut zam-zam, karena zam-zam itu artinya membendung. Kalau seandainya Hajar membiarkan, tentu akan menjadi sungai itu, kalau tidak membendung itu. Dibendung, jadilah air zam-zam. Ya. Lah yang tadinya tidak ada burung lewat, tidak ada binatang, di tengah padang pasir kan, mulailah ada burung. Rupanya di situ, tidak jauh daripada itu, adalah orang-orang Jurhum, orang-orang Yaman yang mereka safar gitu ya, berniaga, kehabisan minum. Jadi mereka kehabisan minum, hampir mati orang-orang Jurhum ini. Kemudian mereka melihat ada burung dari kejauhan, berarti kalau ada burung ada air. Maka akhirnya suku Jurhum mendekati, rupanya betul ada wanita dan anak bayi. Tapi suku Jurhum Yaman ini memang orangnya lembut. Mereka bisa saja buat jahat kan, dibunuhnya Hajar dengan anaknya untuk mengambil air kan, tapi mereka orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian mereka baik-baik meminta air, tetapi kemudian Hajar pun tidak mau menggratiskan begitu saja, akhirnya minta ditukar dengan makanan supaya bisa makan kan itu ya. Nah, dari situlah akhirnya terjadi barter air dan makanan, maka Hajar pun hidup dengan air dan makanan dari barternya suku Jurhum dengan mereka. Akhirnya hiduplah di situ. Lambat laun berbulan, bertahun, akhirnya setiap suku Jurhum lewat, karena di masa itu memang air susah. Kemudian mereka pun orang-orang Baduy, orang-orang Arab, biasanya mereka akan mencari air kan itu. Ketika tahu di situ ada air, akhirnya sedikit demi sedikit mereka pun izin kepada Hajar untuk berkemah di situ. Mulai satu kemah, dua kemah, tiga kemah, empat kemah, akhirnya di kampung disebut Kampung Jurhum. Nah, itulah Arab pertama. Ya, kenapa Ismail kemudian disebut orang yang bukan Arab jadi Arab itu, karena dia akhirnya bergaul dengan anak-anak Jurhum. Jadilah dia pasti bahasa Arabnya, karena Jurhum itu suku Arab dari Yaman. Ya, makanya Ismail disebut Musta'rab, nabi yang bukan Arab tetapi pandai bahasa Arab, makanya disebut orang Arab. Sering saya katakan, kalau ada orang mancung keturunan Arab di Indonesia tidak bisa bahasa Arab, Anda bukan Arab. Kalau ada orang pesek asli Indonesia kemudian pandai berbahasa Arab, berarti Anda Arab. Ismail bukan orang Arab, pandai Arab, Arab dia.
Antum mukanya muka Arab, suruh bahasa Arab tak bunyi. Bukan Arab antum, muka aja dapat antum Arab. Jadi intinya bahwa akhirnya kemudian berkembang di sini. Ismail pun tumbuh besar. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Ismail ini sudah usianya belasan tahun, maka Ibrahim ya namanya bapak kan ingin berkunjung pada anaknya. Gak lama udah belasan tahun tak ketemu putranya. Berangkatlah kemudian Ibrahim dari Palestina menuju Mekah, pengen lihat anaknya. Rupanya ketika berjumpa dengan Ismail, ya lagi sehari dua hari lagi senang-senangnya, tiba-tiba kemudian setiap malam Ibrahim, bukan semalam dua malam, bermalam-malam bermimpi bahwa dia menyembelih putranya dengan mimpi yang sama. Inni arafil marami anni adbahuka fangdur madhatam. Jadi Ibrahim terus bermimpi menyembelih putranya. Akhirnya Ibrahim mengatakan tak mungkin, kalau mimpi sekali mungkin bunga tidur, tapi dua kali tiga kali pasti wahyu ini. Dari situlah Ibrahim sudah merasa ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah sedang menguji kepada dirinya. Kenapa Allah diuji? Allah menguji Ibrahim supaya menyembelih putranya, karena Ibrahim itu sangat cinta dengan Allah. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Jika diuji, betul enggak namanya kekasih itu kan harus diuji kan? Ya. Antum kalau cinta dengan seseorang kan harus diuji, betul enggak cintanya itu? Ya. Ataukah hanya pengakuan saja? Kullu yadain waslan billaila wal lailala tukir waslan bidaka, kata orang Arab. Semua mengaku cinta dengan Laila, si Laila pula tak cinta dengan dia, katanya. Itu namanya cinta sebelah tangan, yang kata orang Arab. Tapi kalau cinta betul-betul itu kayak kisahnya Laila Majnun. Tentu Laila Majnun. Ya. Jadi Laila ini perempuan cantik. Kenapa Majnun, laki-laki disebut Majnun? Karena tergila-gila dengan Laila. Jadi suatu ketika si Majnun ini, dia datang ke, karena lapar dia, pengen berburu cari buruan. Ketika dapat nih kijang, dipalas sama dia, kijangnya pula roboh, mati dia. Namanya kijang ini kan biasa pura-pura mati. Ya binatang yang pura-pura itu kan kijang itu ya, kadang-kadang pura-pura mati dia. Jadi tengok, pas ditengok ada kijang, diambil pisaunya, diliriklah mata kijang itu. Kok matanya macam mata Laila ini? Namanya orang cinta Laila. Kok matanya kayak mata Laila? Akhirnya dilepas kijang itu. Majnun enggak? Makanya disebut Laila Majnun. Laila Majnun disebut Majnun, gila gitu kan. Karena matanya sama dengan si Laila, dilepas kijang itu. Makanya disebut Laila Majnun. Nah, itulah cinta betul gitu. Taib Ibrahim ini akhirnya kemudian diuji oleh Allah Azza wa Jalla kecintaannya kepada Allah, ataukah dia sudah mulai cinta dengan anaknya. Makanya diuji untuk menyembelih anaknya. Tapi Ibrahim itu memang Khalilur Rahman, dia kekasih Allah Azza wa Jalla, dia siap melakukan itu. Maka keesokan harinya dia mengajak Ismail untuk ke bukit tanpa memberitahu apa maksudnya. Disinilah iblis datang mulai menggoda. Ini kesempatan emas. Iblis datang ke Hajar. Ini Ibrahim nyuruh anaknya untuk bawa tali, bawa pisau ke gunung di tanah, ke gunung keduanya. Iblis datang ke Hajar. Hajar, tahu enggak kamu anakmu dibawa bapaknya Ibrahim itu? Kata Hajar, dia sedang ke bukit. Ya maksudnya apa? Ya mungkin dia cari kayu, buktinya dia bawa parang, dia bawa tali. Oh bukan itu, kata Iblis. Itu suamimu mau nyembelih putramu Ismail. Dikiranya Hajar mau goncang. Kata Hajar, kalau memang itu perintah Allah, silakan lakukan. Tidak berhasil Iblis menggoda Hajar. Datang dia ke Ismail yang sedang menjauh dari bapaknya. Ismail, tahukah engkau bapakmu suruh bawa tali, bawa pisau itu? Kata Ismail, dah tahu. Ya. Bapakmu menyembelih kamu, sebaiknya aku pergi dari sini. Kata Ismail, tidak apa-apa, kalau ini perintah Allah, saya siap untuk disembelih. Gagal lagi Iblis. Akhirnya kemudian ketika Ibrahim melewati lempar jumrah, jumrah Aqabah, ya, tiba-tiba setan datang, ya Ibrahim, apakah gara-gara mimpi kau akan sembelih putra? Maka Ibrahim kemudian marah, diambilnya batu, dilempar oleh setan, Allahu Akbar, menyingkir kau dari sini.
Makanya lemparan itu menjadi sebuah syariat dalam haji. Lempar jumrah. Kemudian ketika ke tengah, setan datang lagi, ya gara-gara mimpi kau akan sembelih putramu. Oh, kau kurang ajar, dilempar lagi sampai ke jumrah yang paling kecil. Makanya tiga kali, jumrah Aqabah, jumrah Wusta dan jumrah Sughra, gitu kan. Intinya bahwa ketika betul-betul Ismail sudah di hadapan Ibrahim, dan Ibrahim bercerita maksud dia diajak ke bukit itu. Ketika sampai di Mina, Ibrahim mengatakan, "Inni arafil manami anni adbahuka fangdur madha tara." Ibrahim, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelih kamu. Macam mana pendapatmu? Ya. Kata Ismail, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Ah, subhanallah, ayah bapak tawakal luar biasa. Tapi Ibrahim mengatakan, kata Ismail, kan Al-Quran mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati, aku termasuk anak yang sabar. Maksudnya kata ahli tafsir, kenapa Ismail mengatakan seperti itu? Ismail meminta beberapa syarat kepada ayahnya. Syarat pertama, agar diikat. Sebab kalau tidak diikat, dia merasa sakit, dia akan kabur, melawan. Tolong ikat. Ya. Yang kedua, pisaunya ditajamkan. Jangan pakai pisau tumpul, supaya cepat. Kemudian yang ketiga, jangan disembel di tenggorokan sih. Sebab kau akan menatap wajahku. Nanti kau tatap wajahku, kasihan kau tak jadi sembeli. Kau benamkan aku ke tanah, kau sembeli tengkukku. Yang keempat, sing-singkan pakaian. Supaya jangan sampai darahku muncrat ke pakaianmu, ibuku melihat dia akan sedih selamanya. Hanya itu nak, hanya itu saja. Akhirnya ketika betul-betul Ibrahim mengikat putranya Ismail, kemudian pisau sudah diasah dengan tajam, kemudian muka Ismail dipendamkan di tanah, pisau sudah di leher dan diiris-iris gini, rupanya pisau itu Allah tumpulkan. Ini mujizat. Mujizat Ismail tidak bisa disembelih lehernya. Padahal pisau setajam itu tidak bisa jadi tumpul, tiba-tiba tumpul. Artinya Ibrahim sudah betul-betul sudah menyembelih kan? Ya. Sudah betul-betul dilaksanakan. Makanya kemudian ketika betul-betul Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abatif alma tu'mar satajiruni insyaallahu minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin tiba-tiba wa nadainahu ya ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dari langit, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Turun panggilan dari langit, "Berhenti wahai Ibrahim, engkau sudah lulus. Engkau sudah membenarkan mimpi." Maka Allah mengatakan, "Wa fadainahu bidzibin adim," kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka kambing itulah yang disembelih sebagai pengganti Ismail. Ini luar biasa ujian Ibrahim. Ya. Setelah itu maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak anaknya untuk ke tempat pondasi yang pernah terkubur. Dari pondasi Ka'bah yang sudah dibangun oleh malaikat, kemudian diperbarui oleh Adam alaihi salam. Maka Ibrahim membawa cangkul bersama Ismail untuk menggali pondasi. Tentu isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dicangkul, rupanya ada pondasinya. Maka dari sini kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Ismail membangun Ka'bah. Disinilah cerita Ka'bah. Ya, cerita Mekah di sini. Kenapa Mekah menjadi mulia karena Ka'bah? Karena Ibrahim meninggikan bangunannya bersama Ismail. Bukan membangun, meninggikan. Karena sebelumnya sudah ada pondasinya. Ditinggikan, makanya bahasa Quran itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah dan juga putranya Ismail, ditinggikan Ka'bah itu. Ya.
Lah di sinilah kemudian ada satu batu yang kurang. Ismail mencarinya. Di sinilah malaikat datang membawa Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu dulunya putih tapi hitam karena dosa Bani Adam. Maka Ismail membawanya, kemudian Ibrahim heran di batu apa? Ya, kemudian diberitahu bahwa ini dari sorga. Maka diletakkanlah dan menjadi batu yang sangat sakral di Ka'bah itu. Tapi ingat bahwa batu itu, ingat, tidak membawa manfaat dan tidak mencegah mudharat. Itu hanya batu sorga untuk menjadi arah kiblat bagi seluruh kaum muslimin. Sama ketika malaikat bersujud kepada Adam. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Kan tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Kenapa sujud kepada Adam malaikat itu? Maksudnya Adam itu menjadikan kiblat. Tetap sujudnya kepada Allah, tapi Adam menjadikan kiblat. Makanya malaikat sujud ke Adam. Ya. Maka ketika kita sholat kemudian sujud menghadap Ka'bah, bukan sujud kepada Hajar Aswad, tidak. Hajar Aswad itu hanya sekedar kiblat sholat saja. Tetap kita sujudnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tawaf kemudian hendak mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Wallahi innaki lahajar. Engkau ini hanya batu sebongkah batu saja, kata Umar. La tadurru wa la tanfa. Tidak mendatangkan manfaat, tidak mencegah madarat. Falaula anni raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala kama qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Nabi mencium kamu, ngapain aku cium kamu, kata Umar. Jadi menciumnya Umar karena Rasul mencium, menciumnya kita karena Rasul mencium, bukan karena ada apa-apa di Hajar Aswad, tidak ada apa-apa. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka tegaklah Ka'bah. Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim beda dengan Ka'bah di zaman sekarang. Kalau Ka'bah di zaman Ibrahim itu tidak kotak, memanjang. Kemudian pintunya ada dua. Pintu masuk, pintu keluar. Kemudian di tanah pintunya. Semua orang bisa masuk. Tapi kemudian Ka'bah sekarang ini sudah dirobah mengikuti bangunan orang-orang jahiliyah. Karena kurang dana, akhirnya kemudian dikotakkan Ka'bah itu dan Hijr Ismail dikeluarkan. Kemudian pintunya jaga agak tinggi, jadi orang-orang khusus saja yang masuk di situ. Makanya di zaman Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, kalaulah bukan karena takut akan kaum, wahai Aisyah, sudah kurobah di Ka'bah ini menjadi Ka'bah yang pernah dibangun Nabi Ibrahim. Tetapi sampai wafat Rasul tidak kesampaian. Dan baru kesampaian di zaman siapa? Abdullah ibn Zubair. Ka'bah dirobah. Jadi betul-betul seperti bangunan Ibrahim. Tetapi kemudian dirobah lagi oleh Abdul Malik ibn Marwan. Karena dia tidak mendengar hadis itu. Dirobah. Setelah dirobah dikembalikan ke bangunan Ka'bah ditegur. Aku pernah mendengarnya wahai khalifah. Coba kalau aku tahu sejak itu, aku akan biarkan bangunan seperti yang dibangun oleh Abdullah ibn Zubair. Kemudian di zaman Imam Malik dimintai fatwa. Ya Imam, berilah saran kepada Raja Khalifah supaya merubah Ka'bah. Kata Imam Malik, saya enggak mau. Nanti Ka'bah jadi mainan para raja, dibangun, bongkar, bangun, bongkar. Sampai kapan? Ya, maka Imam Malik membiarkan dan sampai hari ini seperti itu. Ya. Tapi masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah bangun Ka'bah, kemudian Ibrahim pun pulang. Pulang kembali ke Palestina menemui istrinya. Disinilah datang tiga malaikat yang menjelma sebagai anak-anak muda tampan. Yang satu Jibril, yang dua Mikail, yang satu Malakul Maut. Datang bertamu kepada Ibrahim. Ibrahim itu sekali lagi Abu Difan. Orang yang pertama kali menghormati tamu, paling paham bagaimana cara menghormati tamu. Dia punya peternakan unta. Jadi setiap ada tamu disembelihkan satu unta. Setiap ada tamu disembelihkan satu unta, kan enak kalau antum bertamu ke orang yang kalau bertamu sama dia pasti sembelih kambing, pasti sembelih ayam, pasti bertamu terus sama dia gitu. Tapi kalau setiap bertamu aku gelas, setiap bertamu aku gelasnya. Kapok. Enggak mau bertamu lagi kan itu. Jadi Ibrahim ini betul-betul ngasih yang terbaik. Udah direbus, sudah diapa, dihidangkan. Enggak ditengok-tengok sama tiga anak muda ini. Setiap dihidangkan makanan, ditengoknya wajah dia. Setiap dikasih minum, ditengoknya wajah dia. Ketakutanlah Ibrahim. Sudah enggak kenal. Kemudian tajam tatapannya. Jangan-jangan penjahat ini. Ibrahim sudah tua, ini masih muda-muda gitu ya. Kemudian Ibrahim ketika ketakutan, barulah malaikat ini mengaku, kami ini malaikat utusan Allah. Barulah Ibrahim kemudian tenang. Istrinya di dapur. Ya. Kemudian malaikat ini menghabarkan, aku diutus oleh Allah menghabarkan kepada wahai Ibrahim,
bahwa istrimu Sarah akan punya anak Ishak dan Ishak akan punya anak Yakub. Oh, terperanjat istrinya di dapur langsung bermasukkan wajah gitu disebutkan dalam itu. Fadhahikat dalam ayat. Tertawa, tertawanya heran. Ah, ada aja bahasa kitanya. Saya sudah tua, sudah nenek-nenek mandul lagi, Ibrahim sudah ada kakek-kakek, mana ada punya anak gitu. Bahasanya seperti itu. Fadhahikat. Ada yang mentafsirkan fadhahikat itu tiba-tiba dia haid. Padahal sudah tua, sudah menopause tiba-tiba haid. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Banyak penafsiran kalimat wabahikat. Intinya pemercaya gak percaya gitu. Kemudian malaikat ini juga mengatakan kepada Ibrahim bahwa dia akan menghancurkan kaum Sodom. Jadi sekali turun dua perintah Allah, menghabarkan akan lahir Ishak dan menghancurkan kaum Sodom. Ya. Intinya akhirnya Ibrahim akan punya anak lagi nama Ishak, bahkan dia akan hidup sampai Ishak punya anak Yakub. Jadi Ibrahim itu panjang usianya karena dia menyaksikan Ishak lahir dan dia juga menyaksikan bagaimana Ishak punya anak namanya Yakub dan Isit. Tapi intinya seperti itu. Akhirnya kemudian Ibrahim pun betul-betul dikaruniai anak namanya Ishak, yang kemudian Ishak punya anak Yakub yang disebut Israel. Nanti keturunan Bani Israel itu adalah dari Ishak. Makanya keturunan disebut Bani Israel karena Ishak punya anak 12. Salah satunya Yahuda yang akan jadi kaum Yahudi dan begitu seterusnya. Itu panjang kisahnya. Intinya kemudian Ibrahim pun disinilah akhirnya Ibrahim suatu ketika dia naik ke atas gunung. Dia tetap fakur kepada Allah. Di atas gunung itu dia bukan enggak yakin dengan Allah, tidak. Dia ingin melihat langsung kekuasaan Allah dengan matanya. Dia yakin seperti kita dengan Ka'bah kan yakin kan? Ada Ka'bah, pasti kita katakan ada Ka'bah, walaupun belum pernah ke Ka'bah kan. Tapi kalau antum dapat rezeki kemudian ke Ka'bah lihat langsung kan makin yakin Ka'bah itu ada. Nah, Ibrahim seperti itu, dia ingin melihat kekuasaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan idz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil maut. Ya Rabb, perlihatkan kepadaku bagaimana kau caranya menghidupkan dari kematian ini. Maka Allah mengatakan, awalam tu'min, tidakkah aku beriman kepada Nabi Ibrahim? Qala bala, tentu ya Rabb aku beriman. Walakin liyat ma'inna qalbi, supaya makin yakinlah, makin tenang. Maka Allah mengatakan, fahud arba'atan minat tahir. Kalau gitu ambillah 4 burung. Kau caca, kau potong-potong. Kau letakkan sayapnya di sana, kepalanya di sana, ininya di sana. Kau sebarlah itu 4 burung itu. Maka Ibrahim pun kemudian memotong-potong burung itu, disebar di 4 gunung itu. Apa yang terjadi? Kata Allah, summa ja'al ala kulli jabali minhunna juz'ah summa ad'uhunna. Setelah kau letakkan, kau panggil tuh burung-burung itu. Apa yang terjadi? Ya'tina kasaya. Tiba-tiba burung yang diletakkan itu, anggota-anggota badannya di satu gunung sana gunung sini, tiba-tiba menyatu semuanya, datang kepada Ibrahim, kemudian menyatu semuanya, kemudian Ibrahim menerbangkan kembali. Ibrahim makin yakin, bukan gak yakin dengan Allah, yakin, cuma dia ingin melihat sendiri gitu, bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kisah Ibrahim ini panjang, intinya ini sudah mencakup sebagian besar kisah beliau sudah dikisahkan, tapi ada yang penting di sini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika melihat Ibrahim alaihi salatu wasalam langsung dan kedua matanya di mana? Di langit ketujuh. Kemudian disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Rasul SAW bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriyabi. Aku berjumpa dengan Ibrahim di malam aku diisrakan. Maka Ibrahim mengatakan, ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Ya Muhammad, sampaikan salam kepada umatku. Wa akhbirhum, dan habarkan kepada umatku, kepada umatmu wahai Muhammad, annal jannata thayyibatu turbah udbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu dan habarkan kepada mereka bahwa surga itu tanah dan pasirnya sangat baik, airnya sangat segar, dan dia adalah lapangan yang luas dan pepohonnya tumbuh dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Makanya dari sini kenapa kita dalam tasyahud selalu mengucapkan salam kepada Ibrahim. Karena Ibrahim yang mengatakan kan, sampaikan salam dariku kepada umatku. Makanya setiap tasyahud kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Syariatkan kita mengucap seperti, karena Ibrahim sudah menitipkan salam kepada Rasul untuk kita. Dan Ibrahim menjanjikan bahwa kalau umatmu membaca subhanallah wa bihamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka bacaan ini akan menumbuhkan banyak pohon di sorga untuk kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Ibrahim itu juga orang yang pertama kali dikhitan. Syariat khitan sebagaimana riwayat Bukhari, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu thamani. Kemudian waktu tinabil khodum, Ibrahim itu dikhitan sementara usianya 80 tahun dan dikhitan dengan menggunakan kampak. Zaman dulu kan nggak ada suntikan, kan? Ya dikhitan pakai kampak. Siapa yang menghitannya nggak tahu riwayatnya siapa. Yang jelas dikhitan pakai kampak. Ya tentu sakit kali ya, begitulah khitannya. Jangan bayangkan kampaknya. Sekarang ini kan sudah enak, sudah pakai laser kan itu ya. Apalagi usianya sudah 80 tahun. Oh zaman sekarang usia 80 tahun beri khitan. Jangan pakai kampak, pakai gergaji pun tidak akan mempan. Karena tidak mau dihitan, dan malu dan tua kan. Intinya bahwa syariat Ibrahim itu, khitan adalah syariat Ibrahim dan menjadi syariat umat Nabi SAW. Adapun wafatnya Ibrahim memang tidak dikisahkan, tapi ada dalam kisah Israiliyah bahwa ketika datang malakul maut itu kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Ibrahim menolak dan mengatakan, ya subhanallah, man hadzal ladzi yakrahu qurbaka wa ru'yataka. Karena malaikat maut yang datang kepada Ibrahim itu orang berubah menjadi orang yang tampan, yang harusnya kan menakutkan, namanya mau nyabut nyawa gitu. Ini pakai yang tampan-tampan gitu. Ibrahim, siapa yang benci untuk menjauh dari kalau malakul maut kayak kamu, katanya gitu ya. Maka kemudian malakul maut mengatakan, Ibrahim mengatakan, kau ini mau apa, mau menghabarkan sebuah kabar atau kamu mencabut nyawa? Kata malaikat maut, bahkan aku hendak mencabut nyawa. Maka Ibrahim mengatakan di hadapan malakul maut itu, harra'aita khalilan yumitu khalilan. Bagaimana pendapat masa seorang kekasih akan dicabut nyawanya oleh kekasihnya sendiri? Mana akalnya? Akhirnya malaikat maut menangis, kemudian balik lagi kepada Allah. Ya Rabb, Ibrahim mengatakan, mana mungkin seorang kekasih akan dicabut nyawanya oleh kekasihnya. Maka Allah mengatakan kepada malakul maut, sudah, balik katakan kepada Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrah liqa habibi. Bagaimana pendapat, apakah salah seorang kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya? Dan itu tidak bisa kecuali harus mati dulu. Ya kan? Makanya akhirnya Ibrahim pun meninggal dunia. Tapi ini kisah Israiliyat gitu ya. Wallahu alam, tapi yang jelas semua orang pasti akan meninggal dunia, termasuk juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah kisah sekilas tentang Ibrahim dan juga sekilas tentang pembangunan Ka'bah yang bisa kita petik dari kisah beliau. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.